Assalamualaikum. Hari ni aku nak share pengalaman aku masa aku lalu jalan daripada Pekan Bido ke Teluk Intan sebelum masuk kawasan Air Hitam. Kejadian ni berlaku 3 tahun yang lepas, dalam tahun 2015. Masa kejadian tu, isteri aku ni dia tengah mengandung anak sulung kami, dan kami ni dalam perjalanan nak balik ke kampung mak ayah aku dekat Cenderung Balai. Baik, kisah seram ni dia bermula bila kami exit highway pelas tol Sungai dan terus menghala ke Teluk Intan melalui jalan yang berkiri kanankan kelapa sawit dan kawasan Lombong Tinggal. Kawasan ni memang gelap, jarang-jarang jumpa lampu. Sedang aku tengah leka memandu, tiba-tiba kereta kami didatangi oleh sebuah van yang sangat usang, macam nak roboh pun dah ada. Aku tengok van ni. Waktu van tu betul-betul dekat tepi kereta kami, tiba-tiba isteri aku ni dia seakan-akan terkejut yang amat sangat. Lepas tu dia terus pandang bawah cepat-cepat. Tapi bila aku tanya kenapa, isteri aku tak jawab. Dia hanya mampu diam 1000 bahasa sahaja. Aku pun malah nak fikir yang bukan-bukan disebabkan keadaan yang gelap gelita dan juga senyap sunyi. Malah nak tegur, nanti lain pula jadi dia. Aku pun tengoklah jam dekat dashboard kereta. Rupanya dah pukul 11 lebih. Van tadi yang potong kereta kami ni pun dah jauh tinggalkan kami. Tak berapa lama kemudian, aku nampak van tadi balik. Dia dah mula slow. Lepas tu pula, kereta aku dia pula tiba-tiba betul-betul duduk kat belakang van tu. Aku cubalah nak potong balik van tu, tapi tak boleh sebab jalan dekat kawasan tu banyak selekoh. Tengah aku duduk syok nak fokus dengan pemanduan aku ni, tiba-tiba mata aku terpaku. Aku nampak ada satu kelibat yang berselubung putih dekat dalam van tu. Van tu aku nampaklah dekat bahagian belakang dia memang tak ada kerusi. Dia macam van orang yang pergi meniaga kat pasar malam. Kelibat tersebut dia duduk mengiring, macam van jenazah punya seat tu, duduk kat tepi sambil mengiring. Sosok tubuh ni pula aku nampak dia macam seolah-olah memandang aku dengan tajam dekat belakang ni. Masa mula-mula aku nampak kelibat tu, otak aku dah tak boleh nak proses apa benda yang aku tengah nak tengok ni. Isteri aku memang dah tak angkat muka lah, kan? Asyik tengok bawah daripada tadi. Aku ni pula bertentang mata dengan kelibat tu adalah dalam lebih kurang 5 minit. Lepas tu baru otak aku sedar balik yang aku ni tengah bertentang mata dengan si dia. Cahaya daripada lampu depan kereta aku memang tepat suluh ke arah mata dia, membuatkan jelas nampak mata dia yang merah kekuningan. Aku dah mula rasa tak sedap hati. Aku istighfar panjang-panjang sebab macam tak percaya dengan apa yang aku baru nampak. Jelas ianya bukan manusia tapi benda lain. Lepas tu aku lepaskan pedal minyak slow-slow supaya kereta aku ni ada jarak yang jauh di antara aku dengan van usang tersebut, supaya aku dah tak nampak lagi lah mata dia yang menyeramkan tu. Sampai dekat satu simpang, van tersebut belok ke kanan dan berhenti dekat depan sebuah rumah dekat tepi jalan tersebut. Sengaja aku slowkan kereta nak beranikan diri nak tengok ataupun nak check sekali lagi kot-kot ada lagi lah makhluk tu. Tapi sayangnya kelibat tersebut dah hilang. Aku pun teruskan pemanduan dengan hati yang keliru, cuak, seram dan bengong. Sebab ni first time aku nampak dengan mata kepala aku sendiri. Selama ni aku dengar orang cerita saja. Isteri aku memang dah tak cakap dah sepatah habuk pun lepas van tu potong kami tadi. Lagilah buat aku rasa seram, dahlah dia tengah mengandung. Sampai je rumah mak aku, aku tak bagi isteri aku masuk terus. Aku bacalah ayat-ayat pendinding depan pintu tu dulu sebelum masuk, sebab aku takut dia ikut kami balik rumah. Sebab bila sampai dekat rumah mak mertua aku tu, aku dah memang rasa lain macam. Bila dah masuk dalam rumah, terus aku tanya isteri aku kenapa dia terkejut masa van tu potong kereta kami. Dia pun ceritalah masa van tu betul-betul dekat tepi kereta kami, kelibat tersebut sempat lagi renung ke arah kereta kami. Kebetulan isteri aku tengah pandang ke arah kanan, memang nampaklah si dia tengah berenung tajam. Tu yang terkejut sampai keluh lidah. Aku pula masa tu tengah fokus pandang ke depan, so memang tak nampaklah. Aku apapun alhamdulillah tak ada kejadian buruk yang berlaku kepada kami malam tu. Yang pasti van tu memang wujud dan manusia yang bawa, tapi ada benda yang menumpang
van tu pada malam tu. Ada orang pesan dekat akulah, jangan drive malam-malam, bahaya. Tapi jenis aku, aku suka drive malam-malam, disebabkan especially kalau perjalanan jauh lah, sebab keadaan dia yang sejuk, tenang dan tidak jam. Pasal kewujudan benda dekat belakang van tu, memang tak dinafikan. Kita sebagai orang Islam haruslah percaya dengan kewujudan alam gaib. Cuma jangan sampai terbawa-bawa lah ketakutan tu kepada benda tu. Hanya Allah sajalah yang kita perlu takutkan. Ingatlah bahawa tak ada satu makhluk pun yang boleh memberi manfaat, apatah lagi mudarat. Kesemuanya dengan izin Allah. Atas keyakinan itulah aku bertawakal setiap kali nak mulakan perjalanan jauh malam-malam. Biarpun sekarang anak aku dah dua, yang kecil tu masih baby, aku yakin Allah tu ada untuk melindungi kami sekeluarga. Pada pembaca yang baca cerita aku ni, aku just nak pesan, kalau nak mulakan perjalanan ataupun perjalanan malam, bacalah doa apa-apa yang patut. Dalam kereta, elakkan daripada mendengar lagu yang bukan-bukan, sampai bergurau tak apa tu, berketawa, bertepuk tapak sampai tak ingat dunia dan sebagainya. Kalau ada sedia baca Al-Quran, lagi bagus buat peneman perjalanan. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah daripada gangguan iblis dan syaitan, tak kira di mana kita berada. Wallahu alam. Okey, kisah ini ditulis oleh Rafi bertajuk van usang. Seram ah. Bayangkan kita tengah memandu, tiba-tiba ada van. Van tu orang yang bawa, manusia, tapi dekat belakang dia tu. Berkemungkinan lah pemandu van tu pun tak sedar yang van dia pun ditumpang oleh penumpang yang tak diundang. Banyak kisah mistik yang boleh saya kongsikan sebenarnya, disebabkan saya ada kelebihan, wallahu a'lam, iaitu deria keenam atau indigo sejak daripada saya kecil lagi. Saya sebenarnya tak tahu nak mula daripada mana. Tapi kalau ikutkan, saya sendiri pun tak tahu yang saya ni ada yang menjaga. Sebenarnya banyak kali dah benda-benda pelik terjadi pada saya, tapi saya buat tak tahu sajalah. Bukan tak percaya, cuma malah nak fikir, nanti sendiri jadi takut. Kisah penjaga saya ni bermula daripada saya kecil dulu. Seingat saya lah ni yang imaginary friend je, seperti apa yang arwah mama saya cakap lah. Saya ni selalu bersendirian saja, tapi macam ada kawan yang sentiasa temankan saya semasa bermain-main, dan sentiasa kelihatan seperti sedang berborak-borak dengan seseorang. Masa saya kecil-kecil dulu, saya suka panjat pokok, iaitu pokok rambutan, sebab pokok tu macam taklah tinggi sangat, dia macam terbantut, jadi taklah tinggi. Kalau saya panjat pun, saya selalu je bermain dekat situ. Sampailah satu hari, dahan yang saya pijak tu patah. Lepas tu saya macam black out, tak ingat apa yang dah berlaku. Saya rasa macam kaki atau bahu saya patah, sebab memang sakit sangat masa sebelum saya pesan tu. Memang jelas ingatan saya waktu tu, tapi bila saya sedar, saya dah berada dalam rumah dan tak tercedera, hanya luka-luka kecil je. Masa tu saya masih kecil lagi, jadi memang macam terpinga-pinga je lah. Tapi saya biarkan je lah, tak nak fikir, dan pelbagai lagi pengalaman yang hampir meragut nyawa saya. Kalau nak cerita kali ni macam banyak lah pula, sebab saya ni boleh dikategorikan sebagai budak lasak. Dalam banyak-banyak pengalaman saya lah, yang paling saya ingat pada tahun 2010. Masa tu saya ada masalah dengan husband, jadi kami berjarak lah. Saya selalunya kalau bos suruh outstation, saya memang on je. Sebab tu je lah masa dan peluang nak berjarak dengan suami. Outstation saya selalunya memang lama, berbulan. Jadinya pada satu hari saya kena posting ke Terengganu. Saya ni kalau long distance memang suka menggunakan laluan kampung atau jalan kampung, sebab nak membeli dekat tepi-tepi jalan tu. Kami bertiga lah masa tu, dereba, pegawai dan juga saya. Entah macam manalah, sedang pemandu kami tengah mandu tu, macam ada benda melintas seperti seekor anak babi hutan. Jadi dia pun terpaksalah tekan brake emergency sebab nak elakkan dari terlanggar anak babi hutan tu. Tapi Allah nak uji juga kami pada masa tu. Kereta yang kami naik tu tak dapat dikawal oleh dereba selepas cuba untuk mengelak anak babi hutan, disebabkan jalan raya tu licin sebab keadaan baru lepas hujan. Makanya berpusinglah kereta yang dipandu tu akibat brake emergency tu. Dan kenderaan kami pada waktu tu termasuk separuh ke dalam longkang atau parit besar tepi jalan tu.
Seingat saya, kami semua pensan dekat dalam kereta tu. Alhamdulillah, tak ada kecederaan parah. Tapi yang menjadi peliknya, masa kami sedar, kami bertiga dah ada dekat luar kenderaan kami. Dan kami tak tahu berapa lama kami dah terbaring dekat tepi jalan. Tahu-tahu je kami dah disedarkan dalam perjalanan ke hospital. Dan kenderaan yang kami naik tu, seperti yang pegawai saya yang merawat saya tu kata, kereta terbakar sikit dekat belah tangki minyak. Dan pihak bomba sebab sampai masa tu dan berjaya padamkan api. Kalau tak, kemungkinan akan meletup dan kami akan terperangkap dan berkemungkinan untuk selamat amat tipis. Wallahualam. Saya masih mamai-mamai masa ambulans angkat kami tu. Tak terfikir apa pun masa tu, cuma rasa bersyukur sebab selamat. Tapi badan sakit-sakit lah masa tu, Allah je lah yang tahu. Jadi malam masa kami dekat ward, pegawai saya dan driver adalah bertanya melalui SMS dekat telefon bimbit dan bertanya kepada saya, Puan, Puan ingat tak masa kita dah berpusing-pusing tu, kita semua masih dalam kereta kan? Saya pun dengan pada pening kepala tu pun baru terfikir, haa lah, betul juga, kami semua masih dalam kenderaan tu dan pensan. Sebab seingat saya, saya macam ada terdengar pegawai dalam ambulans tu bercakap sama diorang, eh, nasib baiklah sempat diorang keluar, kalau tak terbakar dah. Tapi diorang pun macam pelik sebab masa tu kami memang tak sedar apa sebab pensan. Mereka pelik macam mana kami boleh ada dekat luar kereta dan dibaringkan sebelah menjebelah, tersusun elok je. Sebab kawasan kami accident tu memang jarang ada kereta lalu. Dan masa kejadian pun dah hampir tengah malam. Jadi saya pun ceritalah pemandu dan pegawai saya tu, ah, tak apalah, kita ucap syukur alhamdulillah je lah sebab semua dah selamat. Padahal saya masa tu dah serang sejuk dah. Tapi saya cuba nak sedapkan hati. Saya kata mungkinlah ada orang awam yang tolong ataupun diangsang hero lah. Tapi lupa nak beritahu, dari tempat kejadian kemalangan tu sampailah ke dalam ambulans dan terus menerus sampai ke ward, saya ditempatkan ada satu bau wangi yang sentiasa ada dengan saya. Tapi saya abaikan sebab fikir mungkin bau minyak wangi yang dipakai oleh pegawai-pegawai kesihatan tu dah melekat pada saya. Tapi jujurlah saya cakap, saya memang tak boleh lena malam tu dekat ward. Dan bau tu memang ada dengan saya. Bau dia sangat kuat, seolah-olah memang ada betul-betul dekat sebelah saya. Dan yang paling pelik, saya macam pernah bau wangian tu. Tapi kadang-kadang je lah, sejak daripada saya kecil dah jarang-jarang bau. Tapi masa kejadian tu saya terbau balik wangian tersebut. Dan saya memang tak terfikir apa-apa pun waktu tu. Jadi dalam usaha untuk saya melelakkan mata, saya berzikir dan membaca surah-surah yang saya amalkan setiap malam sebelum tidur. Dan sedang saya melayang mata nak lelak, tiba-tiba saya dengar ada suara berbisik dekat telinga saya. Alhamdulillah, saya tersentak dan terus tersedar daripada mamai-mamai nak tidur tu. Dalam sama-sama saya nampak ada lelaki berjubah putih dan berkopiah hijau berlalu pergi dan keluar daripada pintu ward. Malam tu juga saya mimpikan sahabat saya masa kecil tu, seorang lelaki dan seorang perempuan. Dia berpakaian macam orang dulu-dulu dan berpesan kepada saya, jangan tinggalkan solat, habiskan bacaan Quran yang tertinggal bila dah sihat nanti. InsyaAllah kami akan jaga awak daripada jauh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Masa saya menaik ni pun memang bergembang bulu tengkuk dah ni. Sampai sekarang pun ada kali bila saya baca Al-Quran, seolah-olah ada yang teman dan membetulkan bacaan saya daripada hati. Wallahualam. InsyaAllah kalau lepas cerita yang ini, saya akan kongsi lagi pelbagai cerita mistik yang pernah dan sedang saya alami. Terima kasih semua. Okey, itu adalah kisah kita pada malam ini bertajuk Penjaga. Kisah ni dia agak misteri ya. Dia lebih kepada misteri dan bukan seram. Dia misteri dia. Okey, pencerita ni dia accident kan, dia naik kereta. Dan dia pelik macam mana diri dia yang pensan dalam kereta tu boleh diusung keluar dengan pegawai dia sekali. Mustahil. Kita kalau accident dalam kereta bila pensan, tak ada siapa boleh buat keluar kita kan, sebab kecuali kena tunggu orang datang tolong. Tapi ini adalah kuasa Allah, alam ghaib itu wujud. Okey, terima kasih kepada anda yang sudi dengar pada malam ini. Pada malam ni saya dah
saya guna balik rakam guna phone, dan saya akan transfer balik ke dalam laptop dan baru saya edit video. Okey, terima kasih. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum.